Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya review alpukat yang sudah saya panen kemarin tanggal 5 Februari. Hari ini sudah matang maksimal, saya peram hanya satu hari karena kemarin saya petik hari Sabtu kemarin. Akan saya coba alpukat ini rasanya gimana, dan alhamdulillah besaran bisa mencapai segini, kurang lebih 8 on. Dan ini akan saya cicip dan akan saya rasakan, akan saya buka semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa sepertinya alpukat di pekarangan, buah perdana, panen perdana. Oke kawan, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sudah terlihat kuning sekali, bijinya sangat tua. Oke, kita coba rasakan. Saat ini saya memetik pohon ini dalam keadaan bulan-bulan ini dan akhir-akhir tahun ini banyak musim hujan, mungkin kadar airnya banyak jadi tidak pulen. Perhatikan kulitnya agak tebal dan mudah dikupas. Bismillahirrahmanirrahim. Menteganya terasa alpukat peluang ini, tapi kadar airnya cukup banyak karena posisinya bulan-bulan ini, bulan-bulan yang 4 bulan yang sebelumnya banyak terlalu hujan. Ada rasa manis-manisnya. Rasanya kalau posisi tidak terlalu banyak hujan mungkin lebih pulen. Gurih, manis. Menteganya terasa sekali. Alpukat peluang, tanam di halaman, buah pertama, mantap. Bisa dijadikan pucuk, sambung pucuk entresnya, karena alpukat ini bagus. Besaran, biji kecil. Oke, demikian video review alpukat peluang yang panen di halaman pekarangan rumah.
Semoga bermanfaat bagi Anda yang akan menanam pohon alpukat. Jenis ini bisa dipakai atau direkomendasi. Alpukat peluang. Apabila matang dia agak merah-merah kecoklatan. Berat kisaran 8 ons. Demikian video dari saya, review alpukat peluang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.